Yo yo yo, what's up guys? Sekarang kita mau riding bareng motovlogger, banyak banget ini motovlogger Bandung. Wow, rame nih, rame banget. Kita ini mau ke acara Yamaha. Nih, banyak banget motor-motornya dan rider. Oke. Sekarang kita rencananya sih tadi mau makan dulu. Tapi ini udah jam 9, acara mulai jam 10. Kita lihat saja apakah jadi makan dulu atau langsung ke acara. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ke sini. Wow. Ini channel masih banyak juga guys, motovlogger lainnya. Masih pada siap-siap. Yuk, kita ke depan aja dulu. Okay. Yuk, kemana heula? Kemana heula? Yoi, Denis, Kang Denis Suryana. Set banyak banget ini. Motovlogger Bandung. Kita semuanya sekarang ada acara. Jadi sekalian di riding barengin. Di sini kita kumpulnya. Sekarang mau langsung cabut. Udah kumpul semua. Udah siap semua, oke. Kita lakukan perjalanan. Oke, ayo gas. Yuk. Cabut, asik. Asik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Enggak tahu mau kemana. Saya ngikutin aja rombongan ini pada mau kemana. Ini lagi di Buah Batu, sel Buah Batu, Jalan Fajar Pejuang, langsung ke kiri. Oh, ini kayaknya langsung ke acara. Kita acara di Carrefour. Carrefour Kira Contoh. Yuk. Banyak banget ini di belakang. Kita ke belakang aja dulu ya. Oh. Ada apa? Ampun. Kelakuan. Wah, pada nyantai banget ini di belakang. Ya, jadi sekarang ini kita mau riding bareng ke acaranya ini, acara Yamaha. Jadi di sana ada undangan yaitu BYMS Blue Core Yamaha Motor Show. Ini tuh launching Yamaha Aerox 155. Dan ntar juga di sana bakalan ada test ride-nya, guys. Test ride Aerox 155 dan kabarnya bakalan ada juga test ride ini, Tri-City loh. Matic yang roda 3-nya itu dan banyak stand booth. Ada juga servis gratis di sana, terus ada hiburan juga, ada live child katanya. Waduh, macet nih. Buah Batu ya kayak gini loh. Rame banget ini, kira-kira ada 30. Yoi, Super Rain. Colek-colek dari belakang dia. Ini kira-kira ada 30 motor yang gas. 30 lebih sih kayaknya. 30 motor yang gas dan ya gini, banyak banget ya. Kita ke belakang aja dulu ya. Lihatin motor-motornya. Super Rain. Dan banyak lagi motovlogger. Belakang dulu. Oi. Banyak yoi. Ajigum, ada Ajigum. Kang Ajigum. Ini dia, si Kakang Arogan. Udah habis nih, gini aja. Gak ada lagi, oke, mantap. Ini udah paling belakang. Ini dia perbedaan R15 sama Arctic. Sama aja. Gak terlalu beda jauh kalau dari buntutnya. Yang beda itu suaranya. R15 punya si Ano Motoko dan Arctic punya Kang Denny juga.
bro. Aumannya macet. Iya, kita selap-selip dulu. Yoi. Selap-selip. Ada Kang Ajkum sedang berdiskusi menentukan arah jalan tuh. Ayo, mau kemana nih? Ya oke, maju lagi, kita ikutin saja Kang Ajkum. Duo R15 ini. Oke, ambil kiri, ambil kiri. Kiri, ambil kiri. Yo, sen tangan ke kiri biar yang belakang juga tahu bahwa kita mau belok. Awas angkot, awas angkot. Yo. Belok kiri, hati-hati kalau di belokan kayak gini, guys. Yo. Oh iya, jadi kita ini semua riding ke acara Yamaha itu karena diundang oleh pihak Yamaha buat ngevlog ntar di sana. Jadi kita ini para motovlogger-motovlogger di apa ya, dikompetisiin gitu. Jadi Yamaha motor, bukan Yamaha motor, Yamaha vlog kompetisi. Ada 2 hari acaranya, hari ini sama besok gitu. Sekarang itu hari pertama. Di rundown-nya sih jam 10 sampai jam 12 itu kita bakalan workshop dulu bareng Yamahanya. Terus dari jam 12 sampai ke sana, ntar kita dibebasin buat ngambil shoot-shoot buat bahan vlog kita. Kayak gitu, guys. Kosong banget ini jalannya, enak. Nah, kan ada speeding kan? Mana tuh? Lihat orangnya, lihat. Aduh. Kelas banget. Maaf. Parahnya. Kan pakai red speed, nalpun. Kita ini mau putar balik ke kanan, tapi malah pada ngambil jalur kiri. Pada bingung kan? Nah, ikutin aja ini. Mana? Coba kita ikutin aja. Selepet-selepet. Moge selap-selip. Emang masuk? Bahkan dan santai aja. Paksa banget ini Moge. Aduh. Masuk. Yo, terus. Yoi. Seneng banget. Waduh. Gerang-gerung. Nah, kayak gini aja lah. Kita mau putar balik ke kanan. Itu deh, acaranya di sini. Matiin. Si ada geng hijau nyamperin. Gak pakai jaket juga kepanasan, anjir. Jadi tadi kita sengaja kumpul dulu di sebuah batu karena anak-anaknya pada ngajakin. Soalnya ini tuh motovlogger dari seluruh penjuru Bandung. Jadi ada beberapa yang belum tahu tempat acaranya, makanya pada ngajakin riding bareng supaya datang ke acaranya juga bareng-bareng ngabring. Dan wah. Together. Dan ntar juga pulangnya kita bakal riding bareng lagi. Terus besok juga di hari kedua kita rencananya bakalan riding bareng lagi. Tapi gak tahu gimana yang lain aja ntar. Oh, mana Jinjit? Yang kanan? Pakai training doang lagi, anjir. Aduh. Oh, yoi. Lo udah lampu merah. Lampu merah udah lampu hijau. Loh, belok kanan ya? Kirain puter balik. Aduh, macet. Bukan macet sih, tapi padat. Dan itu dia caranya di sebelah kanan. Carrefour.
padat padat. Lalu mau bukan bisa yang depan. Awas. Panik. Rem mendadak. Bukannya ini mah jalan keluar ya? Jalan masuknya harusnya tadi putar balik. Itu but bukan but sih, banner Yamaha. Belok kanan di sini. Oke, maju ke depan. Semakin di depan. Oke. Belok. Nah, kan salah kan? Masuknya harusnya di sana. Ini mah jalan keluar. Maju dulu. Kasihan yang lain itu ngalangin jalan. Ayo gimana ini? Stuck. Bingung. Yuk maju aja dulu. Biar yang lain enggak ini kasihan ngalangin jalan. Itu dibukain sama si A-nya. Buka dulu tali rapi ya itu. Aduh. Ini dia motovlogger. Motovlogger Bandung, lihat di helmnya pasti pada pakai kamera buat ngevlog soalnya. Oh, udah dibukain ternyata. Ayo. Oke, maju. Nah ini. Wih, baik banget kayaknya dianterin lo ini. Udah ngebukain jalan, nganterin lagi. Nah, salah parkir. Gimana? Putar balik nih. Yo wes, kita puterin saja. Di sini parkirnya. Ini pada oh iya, yuk. Di situ. Harusnya di sini parkirnya, belokin ke kiri. Gak apa-apa. Miskom ini miskom. Arsik belok, lihat ribet banget. Jarak putarnya soalnya dikit, jarak putar si stangnya. Loh, jadi harus maju mundur. Beda dengan Ninja Lelo, belokannya gede. Gak gede sih, agak banyak. Jadi ya agak mudah lah. Oke, kita parkir di sini saja. Mundur. Lain lagi pada cari posisi juga buat parkir ini. Oke, kita sudah sampai di tempat acaranya. Capek, bukan capek sih, tapi panas banget ini. Ya, matiin. Oke, guys, ini dia motovlogger Bandung yang akan menghadiri acara Yamaha BYMS Blue Core Yamaha Motor Show. Ini motor-motornya dan orang-orangnya. Banyak. Kisaran 35-an kayaknya, 35-40-an. Woi, R15. R15 gerang-gerung, R15 bengkak tuh. Ya, tapi ini emang beneran R15 semua ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama R15 bengkak ini. Punya Kang Denis Suryana. Oke, guys, makasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tonton video-video yang lain. See you on the next video. Bye-bye, makasih banyak. Jangan lupa tonton video yang lain ya. Bye-bye.